Halo Sobat Jeep, selamat datang di video Pioneer Jeep bersama aku Alvin. Dan pagi ini sekarang aku sama Henry mau pergi ke Sentul. Kita mau ke track M2, ini bareng Om Paulus, ini jeeplife.id. Dan sudah ada sih Jo. Hai guys. Jadi hari ini kita mau ngetes untuk kekuatan dari kaki-kaki si Jo nih. Karena kan dia sudah di lift kit menggunakan Terraflex, yang ini full ya. Jadi dari long tarot drakling, terus benar-benar kit untuk lift kitnya itu dari Terraflex. Terus kita udah juga pakai Swiber Disconnect. Nah, sekarang kita akan tes nih. Sama ada shock dari Falcon Piggyback 3.3. Ini yang adjustable, reservoir adjustable. Jadi kita bisa style-style nih. Kalau mau ngintip, langsung kita intip ke bawahnya. Let's go. Nah, ini jadi buat kalian yang belum tahu, reservoir adjustable tuh dia reservoir karena tabungnya ada tambahan di belakang. Plus ini seri yang 3.3. Jadi untuk setelannya, dia bentuknya kayak gini nih. Dia bisa di setel 3, 1, 2, 3. Dan untuk yang bisa di setel tuh di angka 2 ya. Jadi 2, ini masih bisa di setel lagi. Untuk supnya itu ada 8. Jadi tinggal putar-putar aja. Nah sekarang kita pakai settingan yang ketiga, itu yang paling keras. Nah untuk kit kita seperti ini nih, kita bagi kit kita 3.5 inch, pakai kit Terraflex. Ini swiper disconnect yang aku bilang. Jadi pada saat nanti kita main, kita bakal buka nih. Jadi biar dia ngelos swipernya, terus travelnya jadi bisa main. Nah ini untuk kaki-kakinya, buat kalian yang baru nonton video kita. Oke, jadi ini ada long tarot drakling, terus ada track bar juga. Ini full dari Terraflex. Terus ada shock steer juga nih. Ini Falcon. Sekarang kita pakai settingannya itu yang foam, jadi yang keras. Oh nah buat kalian juga nih, atau lagi terakhir yang harus tahu, ini ada yang namanya arm. Nah ini kita pakai arm dari Terraflex, tapi yang short ya, bukan yang long. Tapi walaupun yang short, ini udah heavy duty. Terus itu apa, batangnya tuh dia lebih besar daripada yang standar gitu guys. Jadi biar kaki-kakinya ini lebih kuat. Jadi seperti itu ya tampilannya. Ini ada Henry. Gimana? Udah siap belum guys? Kita mau berangkat. Nah, kita berangkat. Oke deh, Sobat Jeep. Kita berangkat aja. Let's go. Halo Sobat Jeep. Nih sekarang kita udah sampai di M2 Park Adventure. Cuman kata omnya tuh udah ganti nama, jadinya tuh Marinos Adventure Park Sentul. Jadi ini tepatnya itu berada di Sentul guys. Dan nih buat kalian yang penasaran, kira-kira ada mobil apa aja sih yang ikut hari ini, langsung aja let's go. Nah kalian udah tahu kan, ini mobilnya Om Paulus. Dia lift kit tuh, dia pakai BPOM-nya untuk shocknya. Bannya dipakai Kanati, ukurannya 35, 12,5 dan 17. Pakai KMC yang bitlock, nggak tahu deh. Kali ini dia mau di apa? Kompresin lagi apa enggak nih untuk bannya. Nah kemarin juga diinfo kalau windswiss juga harus disiapin. Om Paulus pakai windswiss Smithy Build, ini Gen 3. Terus ada snorkel juga nih guys. Dari Gen, lampu-lampu rigid seperti ini. Posi hook yang tadi saya info nih di depan video, kita lift kita itu pakai Terraflex.
terus kaki-kaki suspensi semua lengkap pakai Terraflex nih. Which-nya kita ready pakai Warren nih, Zen 12 yang sling. Kita udah pernah coba kan untuk pakai si Winsa ini waktu pergi bareng Om DJ lagi nih. Kita tarik truk dan ngangkut pakai Winsa ini. Jadi Winsa kita udah aman, bisa dipakai main. Pakai engine juga sama, soal kalah kayak Om Paulus. Lampu juga sama, GTS-nya sama, kita ada lampu dari Bajaj Gisen yang Squadron Sport. Biasa kita ganti ember. Nah, aku lupa nih nama omnya siapa nih. Cuman ini ada Fortuner juga yang udah full modify, emang dipakai buat main. Terus ada tenda juga tuh di sampingnya. Ada ready wheels juga. Terus ini ada Nissan juga. Ada Nissan juga. Tampilan seperti ini guys. Jadi ready buat dipakai off-road. Terus ini juga nih, ada Toyota Hilux double cabin. Ini juga keren ya tampilannya. Hilux-nya lampu-lampu lengkap. Terus bannya juga udah oke. Semua sudah selesai juga. Dan hari ini gimana? Kalau tadi kata omnya sih, kalau kita masuk jam 10 kurang lebih kita keliling track semuanya itu bisa keluar sampai jam 5 sore. Nah, kira-kira kita kalau lancar ya, kalau lancar katanya sih jam 5 sore. Tracknya itu ada 2. Satu medium di sebelah depan sana, terus satu lagi yang berat katanya ada di belakang villa. Jadi di sini tuh ada villanya juga sahabat Jeep. Dan ya, langsung aja kita ke track-nya. Selalu sambil ngobrol-ngobrol aja sih. Let's go. Ngebensin ke berapa, Bang? Ngebensin ke berapa? 22 lah. Oh, 22. Iya. Lima deh. Gimana? Persiapannya kok? Tinggal jalan aja, kita sudah siap. Kita nggak ngebesin ban? Nggak usah, kita ada 25 doang. Oh, 25 aja nih? Iya. Nah, kalau Jeep-Light di turun nih, coba Jeep ke 15. 15 PSI. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih Om Paulus dari Jeep-Light.id. Jadi gimana Om Paulus persiapan hari ini? Persiapan nggak ada lah. Nggak ada ya? Nyiapin apa? Gak ada ya? Makan-makan. Sekarang kita lagi ada sekitar berapa ya? 15-16 mobil. Untuk ada Ford juga, ada Toyota, ada Jimny, dan ada JK juga nih. Ini kita udah mau masukin track yang pertama di belakang kita nih. Dan ini track yang pertama katanya estimasi waktunya sekitar 2 jam masuknya. Habis itu kita keluar, kita ke sini lagi, kita mau makan siang dulu. Habis itu kita mau cobain lagi trek yang katanya lebih berat daripada yang di sini. Jadi kemungkinan kita seharian akan main di 2 apa 3 trek di sini. Oke, tonton terus video kita sampai habis. Thank you.
Gimana om? Lumayan. Ini lumayan. Di depan seru tuh, depan. Seru, seru, seru. Terus. Terus tanya. Ban terus, ban terus. 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 Hop. Pantas om Jok.
Om. Ya, lanjut trek lagi deh. Lanjut kayaknya, langsung lanjut kita. Aduh, siap. Gimana, coy? Mantap. Ada ini yang kita lagi mau persiapan masuk trek ke 2.